Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Pemirsa, kondisi gelombang yang cenderung landai di tengah laut membuat tangkapan ikan nelayan di Pacitan menurun drastis. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap harga jual ikan yang kian melejit. Sejumlah nelayan yang ada di Pelabuhan Tamperan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, terpaksa tidak melaut sejak beberapa hari terakhir. Mereka hanya melakukan aktivitas di pinggiran dermaga. Beberapa nelayan juga terlihat memanfaatkan waktu untuk memperbaiki kapal mereka. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan oleh para nelayan melihat sepinya tangkapan ikan selama 2 bulan terakhir akibat gelombang laut yang justru cenderung landai. Dadio, salah satu nelayan asal Pekalongan, Jawa Tengah, mengaku jika hari biasa dalam kurun waktu 2 pekan di tengah laut, mereka bisa menangkap ikan lebih dari 10 ton. Namun saat ini untuk mendapatkan 2 ton saja sangatlah susah. Ini kesulitan ini, penangkapan ikan semua tidak ada. Tidak ada? Iya. Nggak ada gelombang, justru nggak ada ikan? Iya. Itu pasti. Ikan itu menurut gelombang. Apabila ada gelombang, ikan banyak. Tapi kalau gelombangnya itu katanya tadi nggak ada ombak, itu ikan sulit. Sepinya tangkapan ikan oleh para nelayan ini tentu berdampak terhadap melambungnya harga komoditi ikan di pasaran, yang masing-masing mengalami peningkatan harga Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi ini pengaruh dengan harga ikan nggak, Bu, di pasaran? Berapa? Ini harga kan masih melonjak, masih seperti hari raya, masih harga lebaran, masih mahal. Di bawah contoh misalnya, apa namanya, tongkol? Nah, biasanya harga 20 jadi 25, cakalan biasa 15 jadi 20, teropong biasanya 17 jadi 22. Kondisi tersebut membuat para pedagang dan nelayan tidak bisa berbuat banyak sehingga menunggu kondisi gelombang kembali normal. Edwin Aji, JTV, Pacitan.